Jalan-jalan. Let's go. Ini dia, Za. Ini apa ini? Refleksologi yang lengkap banget. Wah, selengkap apa nih? Paket pijitnya lengkap. Terus kita bisa nongkrong di sini. Dan juga kita nggak cuma bisa pijit di sini. Tapi? Bisa pijit sambil nonton film. Oh, ada entertainment-nya juga di saat kita badan lagi dibikin enak. Iya, benar dong. Wah, jadi ternyata dipijit itu untuk semua umur ya. Iya. Kan kita anak muda juga banyak tuh kejadian yang dikit-dikit, capek gitu ya, pingin dipijit, baru olahraga dikit, badan udah pegel-pegel, atau kecapean karena pekerjaan. Kita manjain diri yuk. Jalan-jalan. Let's go. Wah, asik banget nih bakal dipijat. Kokuo Family Massage and Reflexology adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pijat relaksasi dan refleksi sejak tahun 2003. Mengusung tagline Rejuvenate Your Mind, Kokuo berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Sudah buka sejak lama, membuat Kokuo punya 13 cabang. Reza dan Marcel datengin cabang Pantai Indah Kapuk nih teman jalan. Beragam paket ditawarkan dengan durasi yang bermacam-macam, mulai dari 60 hingga 120 menit. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan waktu dan kondisi dompet kita aja. Setelah memilih paket, kita akan diarahkan ke ruangan pijatnya. Nah, sebelum pengunjung masuk, staf Kokuo akan membuat ruangan steril, jadi pengunjung bisa relaksasi dengan tenang. Karena paket yang tadi Marcel dan Reza pilih adalah yang premium, jadi mereka bisa dipijat sambil nonton film. Wih, asik banget. Wah, Marcel saltum tuh. Karena celana panjangnya nggak bisa ditarik ke atas, akhirnya Marcel ganti celana dulu yang sesuai. Nah, udah ready tuh kayaknya. Mari kita mulai pijatnya. Waduh, nikmat banget ya dipijat. Saking enaknya, bikin Reza dan Marcel gak mau udahan. Selesai pijat tuh enaknya sambil chill ya teman jalan. Nah, di Kokuo juga ada coffee shop. Para pengunjung bisa dapetin minuman secara gratis. Kamu gak mau pijat tapi mau cobain kopi di sini? Bisa juga dong pastinya. Refleksinya juga badan aku ngerasa dimanjain banget. Wow. Titik-titik yang menjadi penyebab apa pegel-pegel itu sakit-sakit juga bener-bener dikasih treatment yang enak banget terus suasananya juga mendukung banget kan. Tadi kita sambil nonton gitu kan, jadi kayak double gitu pleasure-nya ya, entertainment iya kan. Sampai sempat beberapa kali ketiduran saking enaknya. Pijitan juga keras, tapi enggak yang bikin sakit gitu. Bikin relax jatuhnya jadinya. Buat yang memang hobi atau seneng banget itu, pas banget saja. Tentu kita melekin lagi dulu sama kopi. Wah, asik banget ya trip kota kita kali ini. Mulai dari belajar drama di Ikatan Drama Jakarta Barat, berolahraga di Fortis Calisthenic, hingga relaksasi di Kokuo Reflexology. Tapi sayangnya, perjumpaan kita berakhir di sini. Eits, jangan sedih. Minggu depan, kita ketemu lagi kok. Saksikan terus rekomendasi tempat jalan seru lainnya di Jalan-Jalan. Setiap minggu, jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, Jalan-Jalan, let's go!